Hai guys, selamat pagi. Ketemu lagi di vlog kita. Jadi hari ini saya dan teman-teman akan membuat pupuk organik. Bahannya itu dari kotoran hewan. Saksikan vlog kita. Pokoknya pasti seru banget. Kalian pasti nanti banyak pengetahuan dari vlog ini. Oke, see you. Oke, sekarang kita mulai. Mereka lagi ngambil tai kotoran hewan. Enggak kuat nih. Dah, ayo. Jadi guys, kotoran hewan ini akan kita buka dari karung, terus di apa namanya? Jadi kita akan menaburkan secara rata kotoran hewan ini di atas terpal ini, kemudian nanti kita akan proses menjadi pupuk organik. Dicampurkan dengan bahan-bahan lain. Ya, ini kita lihat pupuk kotoran hewannya, guys. Ini bahan pupuk ya, bukan pupuk. Karena ini belum kita fermentasi dan kita campur dengan bahan-bahan lain. Jadi perlu kita proses terlebih dahulu sebelum kita gunakan sebagai pupuk organik. Langsung aja, guys, kita tabur pupuknya sampai rata. Setelah tadi kalian melihat kotoran hewannya diratakan di atas terpal, sekarang kita menambahkan dolomit. Dolomit itu kita taburkan di atas kotoran hewannya tadi. Oke? Sekarang kita masuk tahap ketiga. Jadi tahap ketiga itu kita membuat bakteri, terus diaplikasikan ke dalam kotoran hewan yang tadi udah kita campur oleh dolomit. Oke, kita lihat nih. Oke, jadi tahap selanjutnya, tahap ketiga, kita akan menggunakan bakteri. Di sini ada 3 bakteri. Kita akan campurkan dengan air supaya encer, dan kita nanti akan aplikasikan ke pupuk kohe dan dolomit yang sudah dicampur.
Jadi bakterinya ini satu gayung dimasukin ke ember, terus dicampur sama air. Tujuannya supaya lebih rata aja pas kita menyiramkan ke pupuknya nanti. Jadi seperti ini cara pengaplikasiannya ke kohenya. Tuh, jadi yang di ember atau yang digayung tuh kayak diciprat-ciprat gitu. Tahap terakhir dari pembuatan pupuk organik. Jadi tahap terakhirnya itu semua yang udah kita buat tadi itu harus ditutup gitu, jadi biar nggak kemana-mana. Sama kayak doi, kalau misalkan kita udah dapat tuh kita harus jaga dia, ya nggak sih? Oke. Oke, jadi setelah pupuk kita campur tadi dengan bahan ya, pertama ada kohe, kemudian ada dolomit dan kemudian bakteri. Sekarang kita campur aduk rata, sudah. Kemudian akan kita tutup dan didiamkan selama 12 jam. Jadi ini merupakan proses terakhir sebelum pupuk ini siap untuk dipakai. Saksikan terus ya. Nah, jadi seperti itu cara menutupnya. Terpalnya itu ditarik dari ujung ke pinggir sini. Oke, jadi pupuk yang sudah kita tutup ini akan kita biarkan selama 12 jam. Kemudian akan kita gunakan nanti untuk pemupukan bawang merah di sebelah sana. Terima kasih teman-teman. Hai,
selesai buat pupuknya. Tadi kan kalian sudah melihat step-stepnya. Sekarang saya akan memperkenalkan kepada kalian pupuk organik yang sudah siap pakai. Ini beratnya 1 kg. Jadi kalau kalian gak mau kotor-kotoran seperti yang tadi, kalian bisa beli pupuk ini di Kita Tani. Nih ada Instagramnya. Harganya sangat terjangkau. 1 kg ini hanya 5.000 saja. Jadi untuk kalian semua yang gak mau repot, silakan pesan di Kita Tani.